Lalu eh. Okey, Puan boleh teruskan, Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Nakai. Saya sebenarnya dah ada agak lama di sini ya, Puan Saya Datul. Dalam lebih kurang saya rasa nak jam 4 tadi sudah masuk rasanya kalau tak silap saya lah. Okay. Okey, apa pun sementara tunggu Puan Saya Datul apa nama ni? Menghabiskan taklimat tadi saya tukarlah background yang mana background yang tidak kita kata akan menyelesaikan mata-mata anda since that anda semua akan berada di dalam satu zone yang mungkin agak-agak menstreskan zone praktikum. Okey, boleh tak pelajar-pelajar saya ni saya minta buka kamera boleh tak? Sebab dah lama tak jumpa. Agak rindu nak tengok muka masing-masing. Ha, gitu. Saya Puan Saya Datul dengan ni Tuan Haji kami biasa jumpa. Biasa tersempat dengan Puan Yang eh, selalu yang lain-lain ni. Okey, semua okey. Result dah dapat eh. Aisyah, result dah dapat dah? Semua okey eh? Okey, saya difahamkan tidak semua yang di observe oleh pensyarah-pensyarah di IPG Kampus Ipoh ada yang di yang kita berikan kepada pensyarah-pensyarah luar eh. Okey, so tak apalah siapa pun yang akan menyelia anda semua, saya kira anda buat boleh buat yang terbaik. Dan hari ini kita akan kongsikan sedikit sebanyak berkaitan praktikum sejarah. Dia tak kira sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah, kita gunakan RPH yang samalah. Okey. RPH lecture dah bagi dah? Yang sebelum ni masa pedagogi dengan Puan Rose dan juga Dr. Shan. Dah bagi dah ya? Dah. Okey. So kita pergi sedikit ya. Saya tak nak banyak-banyak dan tak nak lama. Saya rasa anda semua dah faham macam mana nak buat praktikum. Okey, kita tengok sikit apakah dia yang dikatakan sebagai praktikum. Bertema untuk sejarah. Okey, sedikit sebanyak. Tadi saya kira Puan Sada tu dah bagi tahu dah apa dia praktikum, bilangan jam waktu yang anda perlu penuhi untuk praktikum dan juga kita tengok sedikit ya. Sekejap ya, sebab saya punya laptop ni a little bit slow kebelakangan ini. Okay. So kita, walaupun saya kira anda semua dah biasa mengajar tetapi kita, bila kita mengambil program PDPP yang kita terlibat dalam program PDPP, kita terpaksa juga berhadapan dengan satu fasa iaitu praktikum yang mana menjadi komponen wajib di dalam program pendidikan guru. So nak tak nak, dah lama mengajar ke, sikit mengajar ke, kita kena perlu juga berada dalam fasa ini. Okay, so apa yang kita nak kena tengok adalah untuk sejarah eh. Untuk sejarah yang ni saya kira Puan Sada tu dah bagi tahu kan minimum berapa waktu, 8 waktu seminggu, maksimum 12 waktu untuk sejarah sahaja. Okay. So yang ini adalah sedikit berkaitan panduannya untuk menulis RPH. So setiap kali apa yang ada juga kes-kes yang mana bila kita pergi RPH tak lengkap. RPH tidak di tidak disiapkan. Kita faham ya, pelajar PDPP ni biasanya kebanyakannya memang bekerja dan juga memang mengajar.
Jadi yang kebiasaan di sekolah dia tidak sedetail yang kita kehendaki untuk praktikum. Tetapi untuk jangka masa 10 minggu ini, saya mengharapkan tidak ada yang delay buat, tidak ada yang copy paste, tidak ada yang dia boleh buat sendiri secara lengkapnya. So RPH ni dia adalah satu rekod ya, satu rekod khas yang cikgu-cikgu kena sediakan. Okey. Sebenarnya bila dah kita biasa mengajar ni, nak buat RPH sebenarnya satu benda yang mudah, bukannya susah. Cuma kita nak tak nak je mungkin sedikit, kalau untuk praktikum ini dia panjang sedikit. So cikgu-cikgu kena buat very detail untuk semakan kami. Okey, yang pertama ya, bila kita buat RPH, saya mengharapkan anda merujuk kepada rancangan pengajaran tahunan. So kalau untuk kita punya praktikum, kita ada 10 minggu tu, rancangan pengajaran tahunan yang untuk diselia, kena sediakanlah untuk 10 minggu itu. So nanti bila kita buat RPH, RPH merujuk kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang ada di dalam RPT yang kita sediakan untuk 10 minggu itu. Okay. Jadi dia kena tally ya, RPH, tajuk-tajuk yang ada di dalam RPH kita mesti tally dengan tajuk-tajuk yang ada di dalam RPT yang kita sediakan. Okay, lagi template yang diberikan ya, kita kalau you boleh rujuk-rujuk bersama-sama yang mana yang ada pada you. Yang pertama adalah yang kita lihat, yang saya berikan di sini contoh dia adalah template RPH rancangan harian sejarah, yang mana anda kena isikan butiran-butiran ini. Okey, butiran-butiran ni kena isikanlah. So ada ya yang kita pergi tengok, ada yang tak isi. Kolom-kolom ni, dia skip je. So saya mengharapkan anda, since that anda semua ni dah memang cikgu eh, dah memang biasa mengajar, kita janganlah ada yang skip sini. Kalau budak-budak yang very junior, yang very young, kita faham sebab dia tak pernah mengajar. Okay, for first time, okay lah. Tapi kalau dah anda semua yang cikgu ni, saya mengharapkan supaya benda yang, perkara-perkara yang sangat basis macam ni, perlulah dilengkapkan. So yang ini ya, bahagian standard kandungan, standard pembelajaran mestilah merujuk kepada apa yang ada di dalam DSKP yang kita pindahkan kepada RPT. Kemudian kita ada objektif pembelajaran. So pada akhir pengajaran murid-murid dapat apa? So yang kita gariskan. Okey, kemudian kriteria kejayaan. Murid dapat apa? Kriteria kerajaan yang kita lihat berdasarkan kemampuan murid itu. Okey, kemudian kita tengok dari segi pentaksiran. Kita nak buat pentaksiran yang macam mana untuk kita nilai pelajar-pelajar kita. Okey, kalau di dalam kelas selepas habis satu-satu topik ataupun selepas habis satu-satu segmen, kita nak bagi formatif ke sumatif? Anyone? Formatif. Ah, okay. So dalam bentuk apa itu terpulang kepada anda lah. Yeah? Anda nak buat dalam bentuk apa penilaian-penilaian ini? Mungkin awak nak buat kuis ataupun awak nak bagi latihan, itu terpulang kepada awak, tetapi awak kena mention dekat sini dalam bentuk apa. Okay. Kemudian kebat. Ini saya rasa kalau tak silap saya, pensyarah-pensyarah ada bagi tak untuk kebat ni? Tapi saya berfikir ini. Kalau tak ada notanya, nanti saya akan hand over kepada salah seorang daripada anda untuk disebarkan kepada yang lain. Okay. So kita letakkan apa dia yang kita maksudkan sebagai yang kita tekankan, beri fokus pada PDP hari itu. Okay. Kemudian elemen merentas kurikulum. Juga apa yang berkait dengan tajuk yang kita ajar. Yang kita tekankan, kemudian penerapan nilai dan juga alat ataupun bahan bantu mengajar, seni dan dalam pendidikan juga. Semua kena mention berkaitan dengan tajuk dan juga standard kandungan yang kita nak ajar. Okay, dia takkan lari punya. Jangan jauh sangat ya.
tak ada kena mengena dengan apa yang kita ajar. Dia mesti related to apa yang kita nak ajar hari tersebut. Okey, kemudian tema fokus bimbingan. Ya, ini since that kita praktikum kita adalah praktikum bertema. Okey, jadi ada beberapa tema yang perlu kita fokuskan antaranya. Yang ini awak dah praktikum dah sentuh ke Puan Syed Datul? Tentang praktikum bertema? Garis panduan kita belum sentuh lagi. Okey, tak apa. Nanti saya bagi sedikit ya berkaitan. Selepas ni nanti saya tunjukkan untuk RPH ini. Nanti saya akan go through sedikit tentang praktikum bertema. Okey, apa pun terima kasih ya Puan Syed Datul. Okey, nanti saya akan fokuskan kepada tema fokus bimbingan yang mana kita memfokuskan kepada praktikum bertema. Apa yang dikatakan sebagai praktikum bertema, apa yang kita nak fokuskan, tang mana kita nak fokuskan. Sebab aspek yang ini perlu kita tonjolkan di sini untuk kita minta supaya guru kita boleh membimbing dan juga pensyarah yang datang tengok awak pun boleh membimbing awak. So kadang-kadang di dalam satu PDP itu ada beberapa, mungkin ada satu dua yang kita perlukan sangat-sangat bimbingan walaupun kita dah biasa mengajar. Okay, biasanya ataupun mungkin kalau dekat sekolah kita biasa mengajar, kita terus masuk terjun je kepada isi pengajaran. Tak sempat pun nak buat set induksi ke. Tak ada idea untuk buat set induksi itu. Mungkin kita boleh letak kat sini set induksi untuk tema bimbingan yang difokuskan. Ataupun mungkin kita agak kurang dari segi pelaksanaan. Bagaimana nak menyoal pelajar misalnya. Mungkin kita boleh letakkan di sini. Nanti kita tengok ya one by one apakah dia yang dikatakan tema berfokus ini dan juga praktikan bertema. So kita apa pun semasa pengisian ni nanti anda kena highlightkan lah di sini tang mana you nak dibimbing. Okey, kemudian kemahiran insaniah. Ya, ini saya tak pasti dapat tak nota berkaitan kemahiran insaniah ini semasa kelas pedagogi. Ada dapat tak? Macam tak ada je. Macam tak ada ke macam tak perasan? Kemahiran insaniah. Tak apa, it's okay. Kalau tak ada ke tak perasan ke nanti saya akan bagilah nota ini ya. Berasingan daripada kita punya taklimat ni lah. Okay, kemudian kita kena masukkan pedagogi masa kini dan juga refleksi. Okay. Di bahagian refleksi yang ini adalah yang di bahagian butiran ini adalah berkaitan refleksi perancangan. Okay, refleksi perancangan. So maknanya semasa awak merancang PDP, apakah yang awak punya refleksi terhadap usaha-usaha anda ataupun proses perancangan tersebut. Okay. Okay, sekejap ya, kita boleh rehat sekejap untuk beri laluan kepada azan. Sekejap ya.
Okay, kita sambung balik eh. So ini rumusannya untuk you punya RPH, ini yang perlu difokuskan untuk bahagian detail eh, butiran. So kita ada tema, tajuk, kemahiran ataupun fokus, pengetahuan sedia ada, standard kandungan, standard pembelajaran. So inilah yang dalam butiran tadi. Okay, sehinggalah seni dalam pendidikan. Okay, seni dalam pendidikan you boleh tengok you nak gunakan apakah unsur-unsur music misalnya yang you masukkan di dalam PDP you ataupun unsur seni visual yang you guna pakai. Okay. Lagi kemudian kita tengok ya, ini adalah tema kalau dalam DSKP untuk sekolah rendah ya. So sekolah menengah nanti boleh tengok you all punya DSKP. Kalau since sekolah menengah tak ramai ya, jadi kalau apa-apa yang sekolah menengah ada kemusykilan boleh terus direct PM saya pun boleh. Yang sekolah rendah pun boleh kalau tak faham ya, ataupun ada kemusykilan yang nak lebih detail boleh contact saya. Okey, kemudian kita tengok ya, ini adalah dalam DSKP, yang ini adalah tema sejarah awal negara. So yang ini adalah tajuk. Ya. Yeah. Dan kita tengok nanti apa dia standard kandungan, standard pembelajaran yang you kena fokuskan. Okey. So yang ini adalah dalam muka surat 4 ya, di dalam DSKP 4 hingga 8 DSKP anda untuk kemahiran-kemahiran yang kita fokuskan di dalam sejarah, subjek sejarah ya. Kalau dah habis idea ya, actually bukan habis, bukanlah bila dah habis idea, tapi sebenarnya main kitab yang you boleh refer untuk nak mencari idea untuk apakah yang you nak laksanakan di dalam PDP you, you boleh refer kepada DSKP. Sebenarnya dalam DSKP di bahagian catatan tu sudah ada banyak cadangan-cadangan aktiviti yang you boleh guna pakai untuk PDP yang you nak laksanakan bersesuaian dengan tajuk yang akan you ajar. Okay. Sebenarnya dia taklah sangat apa ni? Kita kata dia tak sukar sebenarnya kalau kita menguasai DSKP. You tengok DSKP. Okay, kemudian dalam DSKP kita ada kalau DSKP sekolah rendah kita ada 8 KPS. Sekolah menengah 6 kalau tak silap saya. Seingat saya lah ada 6. So inilah kemahiran-kemahiran yang sepatutnya guru sejarah beri penekanan di dalam pelaksanaan PDP. Okay. Secara tidak langsung ni kita tengok bagaimana kita punya pengajaran ada tak menekankan KPS. Sebab di dalam PDP sejarah, elemen ini sangat perlu kita bagi penekanan. Okay, contoh dia macam elemen asas sejarah, kemahiran asas sejarah eh, berkaitan dengan masa, tempat, tarikh, tokoh, kronologi, pemahaman berkaitan kronologi. So maknanya bila anda melaksanakan aktiviti-aktiviti PDP, perlulah anda telikan dengan kemahiran pemikiran sejarah yang anda nak beri penekanan. So sepanjang anda mengajar di dalam PDP satu-satu sesi, dia mesti ada anda bagi penekanan terhadap KPS ini. Ya, at least satu you kena bagi, you kena tunjukkan dengan jelas di dalam RPH. Kemahiran mana yang you nak bagi fokus semasa PDP. So ini semua ada di dalam perancangan eh. You kena tonjolkan di dalam RPH yang you rancang. Okay. Yang ini adalah SK, standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif. Okey, standard kandungan adalah merupakan kandungan ataupun isi utama yang ingin diajar kepada murid-murid. So nanti you tengok ya, yang mana nak kena letakkan, apa di mana kita nak kena letakkan standard kandungan. Di mana kita nak letakkan standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni adalah
kemahiran pengetahuan yang perlu dikuasai dan difahami oleh murid-murid. Kemudian objektif pembelajaran. So pada akhir pembelajaran murid dapat. So yang ini kena jelas ya. Menerangkan makna, warna dan lambang pada bendera kebangsaan. Menerangkan makna lambang pada bendera kebangsaan, menghuraikan sekurang-kurangnya 7 tujuan bendera di kebangsaan dikibarkan. So dia dia punya objektif itu jelas yang awak boleh ukur. Okey, lagi. Objektif pembelajaran adalah penyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pembelajaran. Objektif juga perlu dapat diukur dan dilihat untuk dijadikan sebagai bukti ianya berlaku. Macam saya sebut tadi, dia mestilah explicit. Dia tak boleh implicit. Ya. Yeah? So kalau katalah anda buat you nak tengok nilai yang ada. Jadi you kena tunjukkan berapa nilai yang pelajar yang you harapkan pelajar dapat. Contohnya macam menghargai bendera kebangsaan. Menghargai kita tak boleh nak nilai sebab dia implicit. Jadi macam mana kita nak jadikan dia explicit yang kita boleh ukur? Kita jadikan, kita letakkan cara menghargai bendera kebangsaan. At least you bagi kita ajar pelajar kita katalah lima objektif ya. Lima cara menghargai bendera kebangsaan. Okay. Since that kita tidak boleh mengukur nilai, maka kita jadikan dia explicit dengan kita mengajar pelajar kita dan juga meletakkannya sebagai objektif. Budak tahu, student tahu sekurang-kurangnya 3 cara menghargai bendera kebangsaan. Okay. So apa pun di dalam objektif pembelajaran, anda kena masukkan ianya sesuatu objektif yang boleh diukur. Okay. Objektif tidak menerangkan kepada guru bagaimana hendak mengajar atau menerangkan kepada pelajar bagaimana hendak belajar. Tetapi objektif ini mempengaruhi cadangan ya, mempengaruhi ataupun mencadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai. So daripada objektif, matlamat yang kita dah gariskan, maka kita punya PDP kita akan terarah untuk mencapai objektif ini, maka kita buat begini. Maka inilah dia isi pelajaran yang kita nak sampaikan. Dan kita sampaikan isi pelajaran dan kita nak kita kukuhkan dengan apakah aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan bersama pelajar kita dan untuk mencapai objektif pembelajaran. So dia adalah satu garis panduan yang untuk anda, untuk pelajar juga. Bagaimana kita, yang boleh kita arahkan pelajar kita untuk dapat isi pelajaran pada hari itu. Okay. So dia mestilah specific, measurable, attainable ataupun achievable, realistic dan timely. So ini adalah objektif pembelajaran ya. Okey, lagi sedikit. Slide saya tak banyak eh. Sikit je. So yang ini. Yang ini tadi yang kita sebut tentang pentaksiran. Pentaksiran berbentuk formatif. So pentaksiran ni adalah kita nak nilai pelajar kita. Dia dapat dah apa yang kita ajar hari ni. Okay. Boleh tak mencapai objektif kita yang kita dah gariskan untuk PDP hari-hari tersebut. Okay. Anda boleh juga buat dalam bentuk soal jawab. Boleh juga dalam lembaran kerja. Perbincangan pun boleh. Quizzes pun boleh. Game pun boleh. Anything yang boleh merujuk kepada kita punya pencapaian hasil pembelajaran. Objektif tadi eh. Apa sahaja pun boleh yang you boleh nilai pelajar you dapat atau tidak. Okay. Kemudian keempat. Habits of mind ya. Yang ini kalau dalam saya punya apa nama ni, slide ini ada diberikan sekali link dengan KPM. So I think saya akan berikan slide ini kepada anda yang anda boleh guna pakai. Bagaimana anda nak apa yang anda fahamkan tentang kebat ini.
satu keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi, berupaya mencipta sesuatu. So kita sebenarnya guru, kita juga apa sahaja kita bagi pada pelajar selain daripada isi pelajaran yang kita bagi, mungkin dari segi aktiviti yang kita gunakan, cara kita menyoal, boleh kita juga kita fokuskan kepada bagaimana kita nak gunakan kebat ini. Okay. Lagi. This is elemen merentas kurikulum. So yang ini sebenarnya kita anda boleh rujuk di dalam DSKP. Ada yang tak baca habis lagi DSKP ke? DSKP ni kena anda baca dari kulit ke kulit ya. Okey, apa dia elemen merentas kurikulum? Unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses PDP selain yang ditetapkan dalam standard kandungan ya. So apa dia elemen EMK? Contoh dia macam teknologi maklumat dan komunikasi, patriotism, bahasa, nilai-nilai murni. So sebenarnya ada yang kita masukkan ya. Ada kita boleh tunjuk dan juga kita boleh refer kepada DSKP. DSKP dah tunjukkan kepada kita daripada muka surat 15 ke muka surat 17 sebenarnya. Ada di dalam DSKP. Apa dia EMK? EMK yang macam mana kita nak masukkan yang sesuai untuk sejarah? Sila refer kepada DSKP ya. Pergi mana-mana pun sepanjang praktikum ni sila bawa DSKP tu. Since that DSKP pun sebenarnya semasa penyeliaan biasanya pesara akan tengok. Okay. Ini alat bantu. Alat bantu mengajar saya kira anda boleh gunakan pelbagai. So anda boleh gunakan kemajuan yang ada pada hari ini. Contohnya kalau anda boleh anda punya capaian internet di sekolah sangat cantik, sangat bagus, anda boleh gunakan Google Earth semasa PDP sejarah. Boleh guna Padlet, boleh anything yang you boleh guna pakai. Google Earth boleh, lagi apa? Ada banyak kan aplikasi-aplikasi yang boleh dan sesuai untuk digunakan di dalam sejarah. Peta, peta visual, peta yang ada di dalam, I think you boleh guna Google Maps pun boleh, Waze pun boleh, yang sesuai untuk awak tunjukkan lokasi misalnya nak bawa pelajar-pelajar kita meneroka ataupun pembelajaran luar bilik darjah secara maya pun boleh. So sila gunakan. So alat bantu mengajar ataupun bahan bantu mengajar ni kan ada banyak sangat yang kita boleh gunakan apa sahaja ya, segala atau sesuatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah, itu kita namakan sebagai bahan bantu mengajar ataupun alat bantu mengajar. Okey, jadi saya mengharapkan sesuatu yang wow daripada pelajar-pelajar saya dalam kalangan guru-guru PDPP ini. Okey. Anda dah biasa mengajar, so saya mengharapkan yang sangat cemerlang ya daripada anda semua. Terutamanya kalau boleh kita nak tengok penggunaan IT ni dengan cantik sekali daripada anda. Gunakanlah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di dalam internet ni, kita boleh surf untuk anda guna pakai semasa PDP nanti. Okay, ini seni dalam pendidikan. Seni dalam pendidikan, I think you all dah belajar kan? Ada kan? Subjek dia? Ada kan? Dr. Poon ajar? Ada. Okay. So, kita boleh gunalah apa dia dan kita kena mention di dalam butiran tadi. Apa benda yang kita fokuskan? Seni visual ke? Pergerakan kreatif ke? Seni muzik ke? Kadang-kadang kita gunakan peta. Peta visual misalnya ataupun peta yang manual kita gunakan mengajar pelajar-pelajar kita. Bila kita mengajar sejarah, kita sebenarnya terutamanya membabitkan lokasi, kita tidak lari daripada penggunaan peta. Penggunaan gambar-gambar lama.
Sebab kita pun di dalam sejarah kita ada kemahiran-kemahiran sejarahnya. Contohnya macam kaji peta, kaji gambar. Yang kita sebenarnya itu adalah termasuk juga di dalam seni visual. Let's say kalau kita gunakan muzik misalnya, lagu kebangsaan, itu adalah seni muzik yang kita masukkan di dalam kita punya PDP. So awak jangan lupakan yang itu. So di dalam butiran-butiran tadi, dalam butiran RPH, tolong mention perkara-perkara ini. Nampak leceh. Betul lah. Leceh lah puan, banyak sangat nak isi. Jadi cikgu biasanya kita tak buat banyak. RPH tak buat banyak. Tapi kena dalam praktikan kena buat banyak. Memang macam tu. Saya dulu pun macam tu juga. Saya kira siapa-siapa yang jadi cikgu pun dia melalui fasa yang sama. Kena buat RPH secara detail. Okey, kemudian apa dia yang dikatakan aspek bimbingan guru di dalam RPH anda? Nah, ini dia. Dalam konteks latihan keguruan, pra-perkhidmatan, bimbingan pengajaran dia mesti ada. So yang ini kita minta lah kita berfokus ya. Kita punya praktikum kita berfokus ataupun bertema. So pelaksanaan praktikum dia berfokus kepada aspek tertentu mengikut model struktur praktikum yang digunapakai. So kita guna pakai praktikum bertema. So praktikum bertema ini dia berfokus kepada tema-tema tertentu. Untuk bimbingan berfokus ya, melibatkan empat komponen utama iaitu perancangan, pelaksanaan, pengayaan dan juga refleksi. So ada empat komponen utama ini. Awak boleh pilih mana satu yang awak nak fokuskan. Yang saya perasan lah, sometimes a student dia akan tiap kali pergi tengok set induksi. Tiap kali pergi set induksi dia tak lari daripada tu. Adakah kita tak nak macam tu ya. So maknanya kalau dua kali lecturer datang tengok ataupun tu lecturer datang tengok, guru pembimbing tengok lagi. Belum lagi yang dalam online yang kita semak tu. Kalau daripada awal from the first week sampailah minggu ke-8 asyik-asyik set induksi. So itu tak boleh lah macam tu ya. So mesti ada kita ubah. So maknanya ianya bergilir lah yang mana kita boleh. Kalau minggu ni kata kita punya fokus adalah, fokus kita untuk bimbingan adalah set induksi. Minggu depan dah kita dibimbing, minggu depannya dah tentulah set induksi itu ada penambahbaikan. So kita fokuskanlah kepada perkara-perkara lain untuk dibimbing. Okay ya. Kita tengok ya apakah yang ada di dalam. So bimbingan berfokus ini kenapa kita fokuskan kepada satu-satu tema? Supaya kita boleh dapat bimbingan yang lebih ya. Bimbingan yang lebih. So maknanya tema berfokus itu kita boleh bincangkan secara detail, kita nak memperbaiki kelemahan-kelemahan kita dalam satu-satu kemahiran, dalam satu-satu tema ya, mengikut dia tidaklah sekali serentak. Kita nak kejar pun susah kan. Jadi kita fokuskan pada satu-satu yang mana kita dahulukan yang mana kita tahu kelemahan kita. So maknanya kalau katalah kita nak tengok dari segi perancangan kita agak susah kita nak buat misalnya. So dalam perancangan tu dia pun ada beberapa aspek yang kita boleh fokuskan. Jadi since that pelaksanaan itu adalah rentetan daripada perancangan, mungkin for the first week kita boleh fokuskan kepada perancangan. Susah sangat nak merancang satu-satu PDP. Since that sebelum-sebelum ni kita buat hanya RPH ringkas, tetapi masa praktikum kena panjang. Jadi susah sangat awak nak buat. So kita letakkan dalam perancangan, tema fokus berbimbingnya, bahagian perancangan, tang mana yang susah kita nak buat supaya guru pembimbing ataupun pensyarah pembimbing dapat bimbing anda untuk memperbaiki bahagian itu. Okay, so tema berbimbing juga ya, tema berfokus ini juga sebenarnya boleh juga disyorkan oleh sama ada guru pembimbing ataupun penyelia ya, pensyarah pembimbing yang menyelia anda. Mungkin dia melihat, mereka melihat salah satu bahagian agak lag
dapat agak kurang berbanding yang lain, mungkin dia boleh minta awak fokuskan kepada itu dan mereka akan lihat balik untuk dibimbing ya. Okay. So, ianya boleh cadangan untuk mana-mana tema untuk dibimbing ni, tema bimbing yang berfokus ini, ianya boleh dicadangkan sama ada daripada anda sendiri ataupun daripada pensyarah dan sama-sama bersetuju untuk melihat perkara-perkara tersebutlah. Okay, so ini adalah senarai tema dalam komponen perancangan. Apa dia yang kita boleh tengok? Komponen perancangan itu menjadi RRPH ya. Mungkin dari segi kemahiran fokus. Fokus dia. Okay. Kemudian kemahiran sedia ada. Ini di bahagian pengenalan. Ya. Mungkin awak awak sedikit kurang ataupun awak merasakan awak kurang untuk melihat kemahiran-kemahiran atau fokus kepada apa yang awak nak rancangkan. So awak boleh masukkan bahagian ini. Ini adalah perincian-perincian berkaitan aspek pengenalan di dalam komponen perancangan ataupun penyediaan RPH. Awak boleh masukkan. Okey, kemudian dari segi permulaan set induksi. Macam mana nak buat set induksi yang sesuai? Okey tak dengan tajuk ini, dengan set induksi yang awak rancang? So kalau katalah awak nak bimbingan, awak highlightkanlah bahagian set induksi ni. Okey ya. Kemudian bahagian perancangan dari segi pengembangan perancangan juga, tetapi di bahagian perkembangan pengajaran. So maknanya di dalam RPH anda, anda boleh fokuskan mana-mana ni kat sini. Bahagian pentaksiran ke, bahagian variasi rangsangan ke, dalam perancangan ya, dalam aspek perancangan anda, dalam penyediaan RPH itu, anda kata awak, anda nak bagi fokus kepada aspek perkembangan pengajaran. So inilah dianya. So perbincangan anda nanti dengan pensyarah mungkin boleh berkisar berkaitan dengan perkembangan pengajaran yang awak rancang. Mungkin okay, untuk tajuk tu katalah strategi yang awak guna tak sesuai. Nah, yang itu boleh awak minta pandangan nanti ataupun pensyarah awak memberi bimbingan, guru awak memberi bimbingan di dalam konteks pengajaran ya. Okey, di dalam konteks perancangan. Okey, kemudian juga dalam perancangan kita ada penutup juga ya. Ini adalah tema dia, aspek tema dia. Penutup, bahagian penutup, rumusan pengajaran. So dalam you punya RPH nanti adalah bila yang you nak bila you nak merancang, itulah semua benda yang you nak kena sediakan. Okay, so katalah minggu ni awak punya fokus adalah perancangan. So you letak dekat pelaksanaan tadi. Tetapi pesyarah tengok. Dia tidak semestinya kata dia tengok bila fokus you pada perancangan, pensyarah hanya tengok perancangan saja. You laksanakan, dia tak tengok sangat. Tidak. Tetapi fokus itu lebih kepada bimbingannya berfokuskan kepada perancangan, tapi yang lain-lain dia boleh sentuh. Tak ada masalah untuk disentuh eh. Dan dia boleh juga bagi bimbingan untuk apa saja. Cuma fokusnya adalah bahagian yang mana awak rasa you punya weakness lah. Okay, kemudian kita tengok senarai tema dalam komponen pelaksanaan. So kat sini dalam pelaksanaan ni ada banyak ya. Pengurusan bilik darjah. Awak boleh letakkan ya, pengurusan bilik darjah. Sebab kadang-kadang saya perhatikan ada yang hanya meletakkan bahagian penyampaian isi sahaja ya. Macam set induksi, pelaksanaan set induksi misalnya. Tetapi sebenarnya pengajaran, pelaksana pengajaran, kita tidak boleh lari daripada pengurusan bilik darjah. So ini adalah aspek yang sangat penting semasa pelaksanaan PDP. Bagaimana anda mengurus bilik darjah. So saya kira anda, sebab anda dah biasa mengajar kat sekolah, untuk pengurusan bilik darjah tak ada masalah. Awak dah biasa dengan pelajar awak, dah biasa dah mengurus bilik darjah. Dah tahu dah macam mana nak memotivasikan pelajar, urus pelajar, kawal bilik darjah. So saya kira tak ada masalah untuk itu ya. Okay, kemudian kemahiran pengajaran.
So kemahiran pengajaran dia ianya berfokus kepada seduksi, variasi rangsangan, memberi penerangan, penyoalan, maklum balas, strategi pengajaran, penggunaan bahan bantu, penggunaan contoh dan juga ilustrasi dan juga penutup. Dia tak kurang lebih dengan perancangan tadi, sama je. Tetapi perancangan tadi adalah fasa perancangan yang mana you dah trace out untuk diisi di dalam RPHU. Tetapi ini adalah pelaksanaan, bagaimana you melaksanakan PDP itu. Okey, jadi untuk tema yang you fokuskan, boleh saja kalau katalah you rasa you tak pandai untuk membuat penyoalan. Okey, macam mana nak menyoal pelajar? Boleh letakkan di dalam bahagian kemahiran pengajaran tetapi berfokus kepada penyoalan. So, mintalah bimbingan dari sudut itu. Okey. Tak tahu nak guna macam mana nak menggunakan penyoalan Sokratik kan? Okey, macam mana nak gunakan di dalam sejarah? Sebab kaedah penyoalan Sokratik itu sangat penting di dalam sejarah kan? Macam mana nak guna? Macam mana kita nak apply semasa PDP kita dengan pelajar-pelajar? Mungkin pelajar yang cikgu-cikgu sekolah menengah mungkin dia tak ada masalah sebab pelajar-pelajar dah besar kan? Yang sekolah rendah ni. So mungkin ada kemusykilan ataupun you rasa you sangat kurang kat situ, you nak perlukan bimbingan, you boleh highlightkan. Okay, kemudian satu lagi komponen adalah pelaksanaan dari sudut pentaksiran. So bagaimana nak memantau murid? Macam mana nak memberi maklum balas terhadap respon murid? Penilaian pembelajaran, menyimpan rekod markah murid. So ini adalah perinciannya. So mana-manalah awak boleh minta bimbingan, ya, fokuskan kepada satu-satu perkara. Okey, kemudian pencapaian objektif pembelajaran, macam mana nak aplikasi nilai. Yang ini adalah aspek-aspek yang ada di dalam komponen pelaksanaan. So mana-mana you pilihlah untuk praktikan bertema ini, ya. Kemudian komponen pengayaan. So pertama adalah aspek dia adalah amalan pedagogi terkini. Apa yang ada? Pedagogi abad 21, kemudian pembelajaran terarah, pembelajaran kooperatif. Ini adalah semua amalan pedagogi terkini, ya. So katalah ada yang you rasa you agak kurang, boleh highlightkan macam mana nak laksanakan, tang mana yang sesuai untuk dilaksanakan. Untuk pelaksanaan tadi, ya. Untuk pengayaan, komponen pengayaan. So maknanya fokus you apa? You letakkan kat situ. So kreatif dan juga inovasi, kemahiran insaniah. So ini adalah termasuk di dalam komponen pengayaan. So inilah yang kita katakan sebagai praktikum bertema. So tengoklah yang mana-mana satu. Dan satu lagi yang terakhir adalah komponen refleksi. Catatan refleksi. Ini adalah aspek tema dia, catatan refleksi dan juga pemikiran reflektif. Okey, apa dia yang dikatakan catatan refleksi? Macam mana yang dikatakan catatan refleksi yang matang? Yang ada kekuatan dan juga kelemahan, that is refleksi. Saya selalu menekankan kepada pelajar-pelajar saya, bila kita membuat refleksi, ianya seperti kita melihat cermin. Pagi-pagi nak pergi kerja, mungkin nak solid sikit ke apa, tengok touch up sikit yang mana kurang, that is refleksi. You melihat apa yang kurang itu. Dan daripada situ kita boleh touch up sikit mana-mana untuk memperbaiki kelemahan. Mungkin dapat pucat, boleh pakai lipstick sikit. Okay. Untuk memperbaiki kelemahan, eh. So refleksi is like you melihat cermin. Dan daripada cermin itu you boleh tengok yang mana satu kekurangan dan kekuatan dan kelemahan kita. Okey, kemudian menjurus kepada pencapaian objektif pengajaran. So maknanya refleksi ini mestilah kita tengok balik apakah dia pencapaian objektif pengajaran tadi. So satu lagi adalah satu lagi aspek adalah pemikiran reflektif. So refleksi terhadap setiap aktiviti PDP. So kadang-kadang kita melihat ada yang menulis catatan refleksi ini hanya sekadar dia punya feeling saja.
Ada ya. Tetapi sebenarnya sebaiknya untuk PDP pelaksanaannya, saya mengharapkan anda boleh melihat kekuatan dan kelemahan anda. Dan juga bagaimana anda overcome kelemahan itu di dalam catatan refleksi. Ya. So mungkin juga anda rasa anda kurang dalam cara menulis refleksi, walaupun kadang-kadang kita tahu kita ada refleksi kendiri sendiri, tapi nak menulis tu agak payah, tak sampai maksudnya. Jadi mungkin anda rasa anda kurang kat situ, anda boleh fokuskan ke bahagian ini di dalam tema bimbingan berfokus itu. Okay. So yang inilah. Sikit-sikit je. Dah 5.18 dah. So kita ada kemahiran, actually kita ada kemahiran insaniah IPJM versi 2022. Kemudian yang ini adalah pedagogi masa kini. Ini adalah elemen-elemen yang kita boleh guna. Dan juga yang kita boleh gunakan untuk dapatkan bimbingan guru. Kemudian kita tengok aktiviti-aktiviti dia, strategi-strategi dan juga kaedah. Okay, dia sebenarnya ada banyak strategi pengajaran dan pembelajaran. Tetapi tidak semua sesuai dalam PDP sejarah. Macam saya kata tadi, anda boleh dapatkan dan baca di bahagian catatan di SKP itu sudah ada disyorkan mana-mana aktiviti, strategi, aktiviti EMK, lagi apa, pedagogi masa kini yang sesuai dengan sejarah itu. Kemahiran-kemahiran KPS misalnya, kemudian kemahiran yang boleh ditekankan kepada pelajar. Rujuklah di SKP itu, sebab di SKP itu sebenarnya adalah kitab utama untuk kita mengajar, sebab dia dah finalizekan dah apakah dia strategi yang sesuai untuk mengajar tajuk ini. Dia ada cadangan-cadangannya, tapi sebenarnya anda boleh lagi lebih kreatif. Boleh menggunakan strategi-strategi lain, tetapi you have to work hard lah tengok yang mana satu lebih sesuai. Okay. Dan juga bila kita mengajar itu, kita tengok jugalah kita punya pelajar-pelajar kita, kemampuannya. Okay. Memang kalau katalah awak dapat pelajar yang sangat aktif, susah nak dikawal. Kemudian awak buat games pula, memang tak boleh nak kawal terus lah. Jadi awak kena pilih tengok banyak benda yang awak kena tengok, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan apabila kita merancang PDP. So, setakat ni okey ke tak? Boleh faham tak? Okey Puan. Boleh? Fiza okey Fiza? Okey. Chua okey Chua? Boleh. Mesti boleh punya. Boleh punya, bagus Chua. Dia punya positif. Sangat tinggi. Okey. Yang ini adalah berkaitan refleksi lah. Yang ini dia punya, ini contoh-contohnya pelaksanaan ataupun tulisan refleksi. Okey, yang ini adalah nanti bila pesyarah datang ataupun guru pembimbing datang pun dia akan tengoklah, dia akan isi. Ini adalah dia punya penilaian terhadap anda punya perancangan. Okey, dari sudut apa? Dari sudut hasil pembelajarannya kena jelas isi pelajarannya. Strategi pengajaran dan pembelajaran dia bagaimana, sumber pengajaran pembelajaran dia bagaimana. So benda-benda ni perlu jelas lah ya. Kalau untuk dapat 4-5 ini, benda ni semua kena jelas perkara-perkara ini. Okay. So yang ini aspek merentas kurikulum, permulaan, perkembangan pengajaran. Okay eh. Jangan bagi dapat 1-2 eh. Bagi dapat 4-5, kalau boleh semua 5. Okey, kemudian kita tengok ya, dia ada aspek, beberapa aspek ya. Kalau kita tengok, dia ada perancangan, pelaksanaan. Kemudian dia ada lagi pentaksiran, taksiran ini. Okey, kemudian kita ada peranan-peranan lain lah. So ada perkara-perkara lain yang saya kira anda perlu beri penekanan ya, selain daripada yang tadi. Okey, yang biru tadi adalah berkaitan perancangan dan juga pelaksanaan. Dia meliputi aspek
perancangan dan juga RPH yang you kena buat tadilah dan juga pelaksanaan. Tetapi yang ini, okay, yang ini yang Puan Saidatul nyatakan tadi, yang mana awak kena isi di dalam e-folio masing-masing. Since that kadang-kadang kalau kita tengok untuk minggu pertama, minggu kedua mungkin tak lengkap lagi. Okey, tetapi kalau dah sampai minggu ke tiga, ke empat, tak ada bahan yang di-upload, ianya sangat-sangat mendukacitakan ya. So, saya mengharapkan tidak ada pelajar-pelajar sejarah yang banyak lompong-lompong, ada yang tak siap. Okey. So penyediaan portfolio. Silalah, walaupun kita kerja banyak di sekolah, tetapi saya pohon kepada anda untuk lengkapkan. Okey, kemudian bukti-bukti yang relevan ini. Okey. So, kena tengoklah, ya, tengok yang terkini ya. Nanti boleh refer dengan anda punya pesara pembimbing. Penulisan reflektif misalnya. Ada tak di jurnal-jurnal itu, ada tak ditulis? Okey, saya mengharapkan untuk pelajar-pelajar sejarah anda lengkapkan. Kita tak nak nanti sampai minggu ketujuh pun ada yang tak lengkap, ada yang banyak lompong, ada yang jadual pun masih tak di-upload. Ataupun bila sampai pesyarah nak tengok, nak semak secara online itu, pesyarah kena call untuk minta supaya di-upload. So saya mengharapkan tidak ada dalam kalangan anda yang begitu. So ya, ini yang saya katakan tadi, yang dah disebut tadi ya, berkaitan dengan tema berfokus tadi. So ya, ini yang berkaitan dengan kemahiran insaniah. Nanti saya akan berikan kepada anda kemahiran insaniah ini. Dan sekali lagi saya akan juga panjangkan kepada anda contoh-contoh RPH yang telah disediakan oleh pelajar-pelajar yang kita dah tengok, boleh dijadikan contoh, kita akan bagi pada anda. Dan juga template RPH yang terkini kita akan bagi anda lah. So setakat ini ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tanya ke setakat ini? Anas. Ada pun ada. Ada. Nicholas ya, okey Nicholas? Ya, ada. Ada, okey. Ya. So, any question? Nanti start dulu baru ada masalah sekarang. Oh, okey. Masih keliru ah. Sokong. Ada masalah baru tanya. Ha. Okey, ada satu yang biasa sangat student tanya sebelum ni. Puan nak datang, Puan bagi tahu ke tak? Mesti bagi tahu, baru boleh sedia teh tarik. Oh, teh tarik tak apa, dia on the spot boleh dapat. Okay, yang ini sebenarnya terpulang kepada pesyarah masing-masing lah. Actually kalau ikutnya, kita boleh datang secara terpulang kepada pesyarah lah kalau ikutkan. Kalau saya dulu masa saya praktikal, pesyarah nak datang, dia datang je. Terpulang kepada dia. Tapi macam mana pun, apa-apa pun, yang ini awak boleh konsult dengan you punya pesyarah masing-masing lah, pesyarah penyelia masing-masing. Itu kita pulangkanlah kepada kebijaksanaan anda berkomunikasi dengan pesyarah masing-masing. Okay, dan kita mengharapkan anda dapat dibimbing oleh guru-guru yang boleh membantu anda ya. So esok kita akan ada taklimat bimbingan kepada guru dan juga pensyarah penyelia yang akan membimbing anda. So ada apa-apa lagi? Puan? Ya. Yeah. Apa ni, nanti kita punya apa panggil pensyarah tu dekat kontak kita ke macam mana? Saya rasa nanti Haji Nakai akan hand over
nama dan juga nombor telefon pensyarah kan Haji kan? Ada ke? Oh, ada. Oh ya. Okay. Ha, ya, Haji jawab ya. Baik, so baik, nanti baik. Macam saya katalah bergantung kepada kebijaksanaan anda berkomunikasi dengan pensyarah masing-masing. Tetapi saya punya advice, bila anda dah dapat nama pensyarah dan juga nombor telefon pensyarah itu, awak contactlah pensyarah tu. Contactlah dia, jangan senyap je. Hubungilah pensyarah. Okey, kalau bukan lagi-lagi ya, lebih-lebih lagi pensyarah luar. Pensyarah IPG sendiri pun yang mengajar awak, yang biasa mengajar awak pun awak bagitahulah dia. So itu menunjukkan kita punya attitude kita lah. Kadang-kadang pensyarah ni dia memang dia tunggu awak, you all contact. Dia, itu sebenarnya anda membina reputasi bersama pensyarah anda. Contact dia orang, tanya bagaimana. Sebab dia sesi pun sesi bimbingan sebenarnya. Pensyarah ni bukan hanya menyelia awak dan bagi markah sahaja, tetapi dalam proses itu adalah proses bimbingan. So dan saya mengharapkan minggu pertama tu bagilah, bila awak contact, bagilah jadual-jadual anda kepada pensyarah-pensyarah anda. Okey. Jangan senyap je sampai minggu kelima pensyarah tak contact. Awak tunggu pensyarah tak contact-contact. Kita kena contact pensyarah. Okey ya? Any question, ada kemusykilan lagi boleh hubungi kami, pensyarah-pensyarah, pensyarah penyelia anda nanti, pensyarah-pensyarah yang biasa mengajar anda ataupun mentor-mentor anda, dan juga kita ada pegawai-pegawai yang banyak sangat membantu di dalam unit praktikum boleh membantu anda. Okey ya? So kalau tak ada apa-apa, kita boleh ya Haji ya, kita stop here. Okey. Boleh Haji ya? Okey boleh. Okey. Apa pun yang mana baik datang daripada Allah, yang mana kurang itu adalah daripada kelemahan kita. Sampai sini sahaja sesi taklimat kita. So all the best to all of you. And then saya akan hand over mana-mana nota-nota yang patut template RPH dan saya akan minta yang dapat itu untuk distribute pada anda semua ya. So okay, so all the best untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Saidatul, Ketua Unit Praktikum, Haji Nakai dan juga Puan Yang ya, yang membantu kita untuk melaksanakan tugas-tugas wajib kita. So apapun, selamat maju jaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Put. Terima kasih semua.